Tidurlah ke arah kanan apabila ingin mempunyai anak laki-laki, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'du. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dan bersua dengan channel kesayangan ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kali ini Al-Fakir akan melanjutkan kajian tentang adabul jima, adab yang nomor 3 yang setelah melakukan hubungannya, artinya setelah melakukan hubungan jimanya. Karena pada part 1 dan part 2 itu kajiannya sebelum dan di saat melakukan al-mantap-mantap. Marilah kita simak kajiannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salasatu allati ba'dahu. Adapun yang nomor 3 adalah kajian yang setelah melakukan al-jima'ah, setelah melakukan sek. Fa awwaluha amru zaujati bin naumi ala yaminiha liyakunal waladu dzakaron insyaallah. Yang pertama, memerintahkan terhadap istrinya atau zaujah untuk tidur ke arah kanan dari istrinya. Apa tujuannya? Liyakunal waladu dzakaron, agar supaya anaknya menjadi anak laki-laki insyaallah. Wa innamat alal aisar yakunul waladu unsa hasbi ma iktabat khut tajribah. Apabila si istri itu tidur ke arah kirinya, maka anaknya itu akan menjadi anak perempuan insyaallah, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita menginginkan, Anda semuanya menginginkan anak laki-laki, maka sehabis melakukan hubungan mantap-mantap, istrinya disuruh untuk tidur ke arah kanan, menghadap ke arah kanan. Dan apabila ingin mempunyai anak perempuan, maka setelah melakukan al-mantap-mantap, istrinya disuruh tidur dengan menghadap ke arah kiri atau tidur miring ke arah kiri. Asaniyatuh, adapun yang nomor 2, ayyakula adzikrul waridah inda dzalika fi nafsihi. Yang nomor 2, berdoa, berzikir dengan kebiasaannya, berzikirnya fi nafsihi, di dalam hatinya. Kapan itu berzikirnya? Inda dzalika, ketika inzal, ketika keluar mani. Jadi ketika si suami itu sudah inzal, maka dianjurkan untuk berzikir. Apa zikir yang harus dibaca? Wa huwa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi zikirnya atau doanya adalah alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dzikir ini atau doa ini dibaca ketika inzal, hanya dibaca di dalam hati. Itu yang nomor 2. As-salisatu al-wudu idza arada an yanama wa huwa sunnatun. Yang nomor 3 adalah berwudu. Jadi setelah melakukan hubungan mantap-mantap, itu disunatkan untuk melakukan wudu. Kapan itu? Idza arada ayyanama, apabila si suami atau istri itu menginginkan untuk tidur. Wa huwa, wudu itu adalah sunat.
wa ghuslu dzakarihi, dan membasuh zakarnya suami, dan membasuh yang namanya terong atau sosisnya suami itu dibasuh, idza arada ayyauda ilaiha, apabila si suami ingin melakukan hubungan mantap-mantap lagi. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Al-Fakir pesan, kajian ini hanya untuk Pak Supri yang sudah sah dan halal secara agama. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.